cetak gol ketiga ya untuk Indonesia. Sayang shooting. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah, oh you fucking with the man, girl. You throw it right back. Pertandingan pertama Timnas Indonesia U17 di babak kualifikasi Piala Asia. Skuad Garuda kedatangan tamu yaitu tim nasional Guam. Melawan Guam, Timnas Indonesia menurunkan pemain terbaiknya. Hal tersebut terbukti ampuh. Adakaso Bima Sakti berhasil mengurung Guam di zona pertahanannya. Baik, dan kekuatan yang dimiliki pun juga cukup rata antara pemain utama dengan pemain cadangan. Betul, dan mereka juga memiliki keseimbangan ya. Selain momen menarik saat Timnas Guam berusaha untuk keluar dari tekanan. Bek Guam mengirimkan long pass pada striker mereka. Pemain dari Guam, dua kali percobaan dari Indonesia. Iya, selain ke Arkan, Nabil pun juga belum mampu untuk mencetak gol ketiga ya untuk Indonesia. Merasa tanpa pengawalan, striker Guam berusaha menantang bek Timnas yang tersisa di lini belakang. Namun kualitas tak pernah bohong. Baik andalan Timnas Iqbal Gwijangge dengan mudah mengantisipasi serangan Guam. Striker Guam yang awalnya merasa dirinya bisa mengalahkan sisi pertahanan Indonesia akhirnya dibuat diam tak berdaya. Performa skuad Garuda di pertandingan saat melawan Guam memang sangat luar biasa. Skor akhir 14-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Tiga ya untuk Indonesia. Sayang, shootingnya masih mengenai satu ke pemain belakang dari Guam. Menarik kan pembahasan dari kami Timnas TV. Masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.